Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh komandan upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Bukan di sini saja mengembar amanahnya, menjunjung agama, teguh hati sebagai baja, menjalankan kewajiban dengan sopan serta perwira, sama-sama fakir dan kaya, punya haluan sedikit, bicara banyak bekerja. Pandu Hizbul Wathon itu selamanya dapat dipercaya. 2. Pandu Hizbul Wathon itu setiawan. 3. Pandu Hizbul Wathon itu siap menolong dan wajib berjasa. 4. Pandu Hizbul Wathon itu suka perdamaian dan persaudaraan. 5. Pandu Hizbul Wathon itu mengerti adab sopan santun dan perwira. 6. Pandu Hizbul Wathon itu penyayang kepada semua makhluk. 7. Pandu Hizbul Wathon itu melaksanakan perintah tanpa membantah. 8. Pandu Hizbul Wathon itu sabar dan pemaaf. 9. Pandu Hizbul Wathon itu teliti dan hemat. 10. Pandu Hizbul Wathon itu suci hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Insya Allah, 5 hari ke depan mulai hari ini kita akan menyelenggarakan perkemahan. Dan perkemahan ini menjadi ujian, salah satu ujian kepada kalian. Karena pada saatnya saja baru datang saja sudah diuji. Apakah orangnya itu egois, hanya mementingkan diri sendiri, tidak mau bekerja, tidak mau memikirkan teman-temannya, akan nampak 5 hari ke depan. Dalam rombongan, dalam regu, dalam satu tenda, nanti akan nampak. Sifat-sifat dari masing-masing itu akan kelihatan. Akan dinilai oleh teman-teman kalian. Allahumma ghafir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shughara. Rabbana ghafir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawma al-qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.